Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Saluddin. Dan hari ini kita ada pandang pertama untuk peranti ZTE Axon M, sebuah peranti dual screen yang boleh dilipat. Pertama sekali, ia hadir dengan skrin 5.2 inci Full HD, dikuasakan dengan chip pemproses Snapdragon 821, 4GB RAM dan storan 64GB. Ia juga hadir dengan bateri berkapasiti 3180mAh dan ia menjalankan sistem operasi Android Nougat. Peranti ini masih mempunyai bicu audio 3.5mm dan menggunakan sambungan USB Type-C untuk pengecasan. Selain itu, peranti ini hadir dengan dual speaker Dolby Atmos yang dapat memberi pengalaman audio yang lebih imersif. Menariknya tentang peranti ini, ia hanya hadir dengan satu kamera 20MP yang berfungsi menjadi kamera hadapan atau kamera belakang apabila dilipat. Peranti ini juga mempunyai 4 mode screen, iaitu yang pertama single mode, yang kedua mirror mode yang mana orang di hadapan anda akan melihat paparan yang sama dengan anda, yang ketiga multi mode untuk kegunaan multi tugasan untuk pembukaan dua aplikasi secara serentak, dan juga akhir sekali extended mode. Jadi sekian saja pandang pertama ZTE Axon M daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.